السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير

syurut tayamum syarat-syarat tayamum. Alhamdulillah kita telah membahas lima syarat pertama dari syarat-syarat sahnya tayamum. Kali ini memasuki pembahasan yang kedua daripada syarat-syaratnya tayamum di nomor keenam sampai dengan selesai yaitu wa an yamsaha wajhahu wa yadayhi bidharbataini. darbataini tayamum itu anggotanya hanya dua tidak sama dengan wudu anggota wudu ada empat wajah tangan kepala dan kaki Adapun anggota tayamum hanya dua wajah dan kedua tangan. Maka orang yang bertayamum wajib menghusap keduanya. Menghusap keduanya yaitu wajah dan tangan. Adapun kalau wudhu wajah dan tangan itu dibasuh. Sedangkan tayamum dihusap karena memakai debu. Kalau dibasuh ya akhirnya mandi debu. mandi debu akhirnya. Jadi hanya cukup di dihusap. Bukan dibasuh. Untuk wajah dan tangan di dalam tayamum. Lama mengusapnya itu dengan dua kali perpindahan atau pengambilan debu. Mengusap wajah dan kedua tangannya dengan dua kali perpindahan atau pengambilan debu. Tidak cukup sekali ngambil satu kali untuk wajah dan tangan nggak bisa harus minimal itu dua kali lebih dari dua nggak apa-apa kita ngomong nggak apa-apa kalau ya, kalau hukumnya nanti ada makro dan lain sebagainya nah, tapi hasil nggak apa-apa kalau lebih dari dua minimal dua kurang dari dua nggak boleh dua kali perpindahan atau pengambilan debu satu untuk wajah dan satu untuk tangan. Kalau sekali untuk wajah dan tangan nggak cukup. Sekalipun misalnya dengan satu kali pengambilan itu bisa untuk mengusap wajah dan tangannya. Sekalipun tetap tidak cukup. Kenapa? Karena banyak riwayat yang dilakukan oleh Nabi atau riwayat dari Nabi melakukan dua kali pengambilan atau perpindahan debu untuk wajah dan kedua tangan. Lah banyaknya riwayat di dalam perbuatannya Nabi ini menguatkan bahwasannya harus dilakukan seperti itu. Kalau misalnya tidak pasti. Nabi pernah melakukan sesekali dengan satu kali pengambilan atau perpindahan debu. Tapi tidak pernah dilakukan oleh Nabi itu. Nah, karena itu tidak cukup satu kali pengambilan harus minimal dua, dua kali. Satu pengambilan untuk wajah, satu pengambilan untuk tangan sekalipun tidak urut. Nah, enggak urut itu bagaimana? tidak urut itu mengambil untuk tangan dulu baru mengambil untuk wajahnya. Misalnya ini. Saya kasih gambaran di pertemuan yang yang kemarin itu seperti piring atau talam. Nampan gitu ya. Debu isinya. Kemudian kita punya kain. Kita tempelkan tangan kita di debu itu. Lalu kita taruh di Kain tangan kita kita tempelkan di kain, lalu ngambil lagi Lang langsung untuk usapan wajah. Yang tangan ngambil dari kain tadi itu boleh, walaupun pengambilan tidak urut untuk wajah dan tangan. Yang penting dua peng kali pengambilan untuk dua kali usapan wajah dan kedua telapak tangan. Adapun mengusapnya harus urut. Nanti itu di dalam bab fardunya tayamum. yang ke enam. Yang ketujuh wa an yuzilan najasa ta'awalan Orang yang mau bertayamum sebelum bertayamum ia harus menghilangkan najis terlebih dahulu. Wa yuzila hendaknya ia menghilangkan an najasa najis awalan terlebih dahulu. Lah najis apa yang wajib dihilangkan sebelum tayamum? Najis yang tidak dimaafkan. Karena najis itu ada yang makfu, ada yang wairu makfu. Lah yang makfu itu dibiarkan nggak masalah. Namanya ma'fu Dimaafkan Tetap najis Tapi Keberadaan najis itu Tidak Apa tidak Mempengaruhi Sahnya ibadah Atau sahnya bersuci Seperti contoh sedikitnya darah di baju Bajunya ada sedikit darah Lah darah itu apa? Najis, tapi sedikitnya darah. Walaupun darah itu najis, makfu dimaafkan. Bila pakaian itu dipakai untuk sholat, nah, tidak menghalangi pak Kesan Sholatnya sekalipun dipakainya itu ada najis, sama halnya bangkai di air yang banyak yang tidak merubah bangkai najis ketika jatuh di air yang banyak dan tidak berubah satupun daripada sifatnya air maka air itu masih bisa untuk dipakai bersuci baik untuk wudhu, mandi janabat atau mengangkat menghilangkan najis. Kenapa airnya tidak berubah dengan adanya bangkai? Walaupun bangkainya najis dan semisalnya ya dan semisalnya walhasil ada najis yang makfu dimaafkan ada yang najis yang tidak makfu lah yang wajib dihilangkan adalah najis yang tidak dimaafkan jadi sebelum tayamum orang yang bertayamum harus menghilangkan najis yang tidak dimaafkan terlebih dahulu itu pun masih dikatakan in amkana jika memungkinkan untuk dihilangkan najisnya tidak dimaafkan mungkin dihilangkan maka wajib dihilangkan sebelum tayamum oh najisnya tidak dimaafkan tapi tidak memungkinkan untuk dihilangkan sulit sulit susah harus ini harus itu misalnya ini maka baru dimaafkan. Kenapa? Sudah tidak memungkinkan untuk dihilangkan. Maka dimaafkan. Tapi kalau najisnya dari awal dimaafkan, maafu, maka nggak harus dihilangkan sebelum tayamum. Lihat, kenapa kok harus dihilangkan terlebih dahulu najis sebelum tayamum? Beda halnya dengan wudhu. Karena apa? Karena tayamum ini li ibahati sholat untuk diperbolehkan sholat. Lah tidak mungkin sholat itu diperbolehkan dengan adanya najis. Seperti orang yang tayamum sebelum masuk waktu. Nanti ada pembahasannya. Mau sholat maghrib, tayamumnya jam 5. Tayamum itu apa? Sholat maghrib? Gak boleh. Seperti itu pula adanya najis sebelum tayamum harus dihilangkan, nggak boleh kita tayamum masih ada najis beda kalau udu, ya, beda kalau udu. Maka jika tidak memungkinkan untuk dihilangkan najisnya, jika tidak memungkinkan untuk dihilangkan najisnya susah. Ada perbedaan antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Ar-Romli. Kalau ada najis yang tidak dimaafkan dan najisnya sulit untuk dihilangkan, maka menurut Imam Ar-Romli orangnya tidak perlu tayamum. Tapi dia tetap wajib sholat. Lah bagaimana sholatnya? Sedangkan dia juga nggak wudhu, nggak tayamum, nggak wudhu. Ya apa? Ya sholat fakidutuhuren. salat seperti salatnya orang yang tidak memiliki dua alat bersuci air dan debu Menurut Imam Ar-Romli Tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar Ia wajib tayamum sekalipun ada najis yang sulit dihilangkan Daripada najis yang tidak dimaafkan Memiliki kewajiban kobok memiliki kewajiban kobo. Lah kewajiban kobo ini baik menurut Imam Ibn Hajar dan Imam Romli sama. Tapi bedanya kalau Imam Romli nggak boleh tayamum. Kenapa? Adanya najis yang tidak dimaafkan. Walaupun sulit dihilangkan, maka dia tidak bisa tayamum. Kalau wudhu sudah jelas karena nggak ada air misalnya, atau tidak bisa pakai air misalnya, maka dia sholat tanpa wudhu tanpa tayamum. Wajib kobo. Adapun menurut imam Ibnu Hajar najis yang sulit dihilangkan dan itu adalah najis yang tidak dimaafkan maka dia tetap wajib tayamum karena ia bisa melakukan salah satu dari dua e, cara bersuci maka diwajibkan tetap salah satunya akan tetapi sama-sama memiliki kewajiban kubok. Kenapa? Karena dia dianggap sholat dengan adanya najis atau dengan membawa najis. Paham ini ya? Itu yang ketujuh. Yang kedelapan. <tuh> wa an yajtahida fil kiblati goblahu. Beristihad di kiblat goblahu sebelumnya. Artinya Orang yang bertayamum sebelum tayamum harus tahu mana arah kiblatnya. Ini menurut Imam Ibnu Hajar termasuk syarat. Tapi kalau menurut Imam Romli ini tidak termasuk syarat. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar ini termasuk syarat tidak menurut Imam Ar Romli. Lah pendapat Imam Ibnu Hajar ini. Wajib mengetahui arah kiblat bagi orang yang tidak mengetahuinya. Dia harus istihad untuk mengetahui arah kiblat kalau ia tidak mengetahuinya. Sebelum tayamum, jadi sebelum tayamum, istihad dulu. Mana arah kiblat? Ketika tayamum, dia sudah mengetahui arahnya kiblat. Kalau tidak istihad untuk mengetahui arah kiblat sebelum tayamum maka tidak sah tayamumnya. Menurut Imam Ibnu Hajar begitu juga yang di eh, diiktimatkan oleh Imam Ba'fawal di dalam kitabnya Muqaddimah Al-Hadhramiyah. Saya ulangi, orang yang tayamum Ketika ia tidak mengetahui arah kiblat, maka wajib terlebih dahulu untuk beristihad, mencari arah kiblat. Baru tayamum. Setelah mengetahui. Kalau dia tayamum sebelum mengetahui, maka tidak sah tayamumnya menurut Imam Ibnu Hajar yang dikuatkan pula oleh Imam Bafozal dalam kitabnya Mukaddimah Al Hadromiyah. Kalau sudah tahu ya nggak perlu istihad. Kalau sudah tahu ya langsung tayamum aja nggak apa-apa. Karena apa, -apa. Kenapa? sudah tahu. Adapun menurut Imam Romli, karena tidak termasuk syarat maka boleh dan sah tayamum sekalipun tidak mengetahui arah kiblat sebelumnya. Kalau menurut Imam Ar, Ar Romli dan itu yang eh, diaklimati, yang diimtimatkan oleh Imam Al-Khatib di dalam kitabnya Mughni. Ke Yang ke-8. Yang ke-9. Ayyakuna tayammum ba'da dukhulil waqti. Ayya tayammum ayy ayyakuna tayammum ba'da dukhulil waqti. Hendaknya tayammum dilakukan setelah masuknya waktu. Mau sholat duhur, maka tayamumnya harus setelah masuk waktunya duhur. Mau sholat asar, maka tayamumnya dilakukan setelah masuk waktunya asar. Begitu juga maghrib, isak, dan subuh. Kalau tayamum sebelum masuk waktunya, maka tidak sah. Kenapa tidak sah? karena tayamum itu adalah toharo doruroh, tayamum itu adalah toharo doruroh apa kalau diartikan baruro itu eh, ya seperti kondisional bukan seperti kondisional toharo yang ya, baruro darurat iya ndak maksudnya itu bahasanya yang lebih enak tuh Toharo apa ya? Ya yes, situ. Ini Toharo Toruro. Lah tidak dikatakan Darura sebelum masuknya waktu. Jadi kalau belum masuknya waktu tidak dikatakan itu adalah Darura Maka dikatakan doruro kalau sudah masuknya waktu nah, seperti orang dikatakan kritis atau tidak penyakitnya kapan ketika sudah memenuhi kriteria kritis kalau belum sekalipun banyak orang ngomong kritis ini kritis dokter ngomong nggak kritis orang ngomong nggak kritis tapi dokter ngomong kritis karena apa sudah memasuk kriteria kritis dan tidak sama doruro itu kapan dikatakan doruro kalau sudah masuknya waktu sebelum masuknya waktu tidak dikatakan roh la tayamum ini adalah tohara darura maka tidak sah dilakukan kecuali setelah masuknya waktu lah untuk mengetahui waktu ya harus dengan yakin atau dengan don dengan yakin atau don yakin bahwa waktunya sholat yang akan dia lakukan sudah masuk atau don ya, don berarti 50 atau 75 persen dia yakin bahwa sudah masuk waktu tapi ada keraguan belum masuk waktu, tapi keraguannya kecil. Lebih besar sudah masuk waktu. Nah, saya ulangi lagi. Jadi tayamum itu boleh dan sah dilakukan setelah masuk waktunya salat yang akan dikerjakan untuk salat fardu lima waktu. Adapun salat sunnah ya pokoknya kapan dia mau melakukan ya di situ dia diperbolehkan tayamum sudah. Adapun untuk sholat jenazah, kalau untuk sholat jenazah, ketika mayit itu dimandikan dengan oh, dalam waktu minimalnya oh, minimal memandikan mayit itu berapa lama? lah ketika sudah dimandikan dengan waktu minimal maka orang yang mau menyolat jenazah dengan tayamum ini sudah boleh tayamum walaupun belum selesai dimandikan minimal ya minimal itu kan meratakan seluruh anggota tubuh mayit dari kepala sampai kaki dengan air maka dengan ukuran minimal ini sudah masuk waktunya tayamum untuk salat jenazah walaupun setelah dia tayamum ini masih proses belum selesai masih lama nggak masalah yang penting ini kalau dihitung dengan dimandikan secara cepat dengan cara yang paling ringan, paling mudah, dia sudah uh, selesai misalnya. Maka boleh masuk waktunya saya mau. Tapi makro sebelum dikafani. Kemudian yang ke-10 yang terakhir Ayat ayam mamalikulifardi, ayat ayam mamalikulifardi, hendaknya bertayamum untuk setiap fardu. Jadi tidak boleh dua fardu dengan satu kali tayamum. Jadi tayamum itu untuk satu sholat fardu, satu tayamum untuk satu sholat fardu. Tidak boleh satu tayamum untuk dua fardu, tidak boleh. Tapi kalau fardu dengan sunnah nggak apa-apa. Satu tayamum untuk sholat fardu ain yaitu sholat lima waktu dengan goblia bakdianya nggak masalah. Nggak masalah. Seperti orang jamak, jamak takdim atau jamak takhir. Dia sholat duhur misalnya, tayamum, sholat duhur, setelah itu mau sholat asar Karena dia jamak takdim Itu yang mau lagi Untuk sholat asar Adapun untuk sholat jenazah Karena sholat jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah, Boleh Beberapa kali ini. Boleh beberapa kali, misalnya satu tayamum untuk dua kali sholat jenazah. Nggak apa-apa, sama dengan sunnah satu tayamum untuk beberapa kali sholat sunnah. Nggak apa-apa, kecuali khutbah Jumat. Khutbah Jumat hukumnya fardu kifayah, tapi seperti fardu ain, maka untuk khutbah tayamum untuk sholatnya tayamum. Jadi dua kali tayamum, tayamum pertama untuk khutbah tayamum kedua untuk sholat nggak boleh dia tayamum untuk khutbah dipakai dengan tayamum itu untuk sholat nggak boleh walaupun hukumnya khutbah adalah fardu kifayah kalau untuk selainnya khutbah itu bisa double seperti sholat sunnah itu pendapat Imam Romli. Katanya Imam Romli, mantayama malil khutbah walam yaktub lahu an Kata Imam, kata Imam Romli, orang yang tayamum untuk khutbah, tapi dia tidak berkhutbah, maka boleh dia salat dengan tayamum untuk khutbahnya tadi. Ya. Tapi kalau Imam Ibnu Hajar mengikuti pendapat Imam Zakaria Al Ansari, tidak boleh orang yang tayamum untuk khutbah lalu tayamum tadi itu dipakai untuk sholat nggak boleh kenapa karena khutbah itu bukan sholat kalau imam romli boleh niatnya tayamum untuk khutbah tapi nggak dipakai khutbah dipakai untuk sholat nggak apa apa menurut imam romli kenapa karena khutbah itu ya menurut pendapat ya, menduduki kedudukan dua rokaat kan sering mungkin kita dengar bahwa sholat jumat itu apa dua khutbah itu sama dengan dua rokaat duhur kemudian dua rokaat jumat itu menyempurnakan lah ini makap dengan pendapat Imam, Imam Romli mengatakan orang yang tayamum untuk khutbah ketika dia tidak khutbah maka boleh tayamumnya tadi dibagi untuk salat Jumat. Tapi Imam Ibnu Hajar mengikuti atau diikuti oleh Imam Zakaria Al-Ansari Al orang yang tayamum untuk khutbah lalu dia tidak berkhutbah maka tidak boleh tayamumnya dipakai untuk salat karena khutbah itu bukan salat. Niatnya sudah untuk khutbah. Walaupun dia nggak khutbah, maka nggak boleh. Tayamum untuk khutbah ini dipakai untuk sholat nggak boleh, Hah? karena beda. Makanya nanti ada pembahasan itu di dalam syarat apa di niat tayamum. Hah? di niat tayamum ada pembahasan itu. Lah di dalam pembahasan itu kita bisa mengetahui bahwa niat dalam tayamum itu ada tingkatan. Ketika kita niat dengan niat ini, maka kita boleh melakukan yang ini, yang ini. Kalau kita niat dengan ini nggak boleh melakukan ini, boleh melakukan yang ini. Itu nanti akan kita bahas di fardunya tayamu insya Allah di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan kita fahami apa yang dijelaskan hari ini dan sebelumnya. Dan mudah-mudahan penjelasan ini manfaat buat kita semuanya, menambah pengetahuan kita dan menambah kedekatan kita kepada Allah dan Rasulnya, Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.